Ya, assalamualaikum. Lanjut lagi teman-teman. Kali ini ada Veloz 2017 Silver plat R 1500 cc manual. Sebentar, bener gak ya? 2017 dia sudah dual VVT-i ya teman-teman ya. Sorry, 2016 teman-teman. 2016, sorry. 2016 ya. 2016, terus spionnya sudah ada lampu sen. Ada kaca film talang air lengkap. Roof rail. Ini antenanya di sini. Ban kanan depan masih oke ya. Headlamp juga masih oke. Fog lamp. Grill sudah chrome. Terus ini ban kiri depan. Ini yang sebelah kiri ya. Kita lihat dalamnya. Dalamnya masih ori, joknya original, manual ya. Ini tuas transmisinya, hand rem, ini armrest beserta tempat penyimpanan. Audionya touchscreen, AC. Ini ada tempat penyimpanan, buku-buku masih ada. Beli baru di Nasmoko ya. Ini dashboard utuh, sudah airbag, sun visor, sudah ada cerminnya. Oke. Door trim masih original. Ini untuk yang ban kiri belakang masih lumayan tebel ya. Ini masih ada nomor kode rangka dan tahunnya 2016. AC-nya double blower kalau Veloz ya. Ini door trim pintu kiri belakang. Terus di bagian belakang ini ya, lampu-lampu masih oke semua. Sudah di variasi nih pakai ornamen chrome. Spoiler, Hegemon stop lamp, sudah dari defogger, wiper belakang, sensor parkir, lampu reflektor. Veloz 1500cc ya, 2016. Ini yang sebelah kanan ya. Untuk ban kanan belakang nih, kondisinya door trim juga masih ori ya. Kita lihat dalamnya, power window atonya CNCC driver, electric mirror, press retract, ini untuk rear defogger, steernya sudah di cover nih ya, di red trim bagus tapi ada switch audio di steer. Terus ini sudah tilt ya teman-teman, sudah bisa diatur ketinggiannya. Coba kita cek kilometernya berapa. Kilometernya 93 ribuan ya. 93 ribuan. Buka kap mesinnya. Veloz 2016. Mas Wahan sih ini buka berapa mas? 100 berapa? 100. 70, 60. Make up mesinnya sudah dual VVT-i ya. Kap mesin sudah ada peredam. Wah. Harganya sekisaran 170-an, teman-teman. Ya. Oke. 170 atau 175 lah. Di Raya Mobil ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.